warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heru di channel ini, Jaja Heru. Teman-teman, malam hari ini saya sedang di Muara Bungo, di depan lapangan Pusparagam atau Kemajor. Nah, ini habis hujan deras, ya, agak lengang karena habis hujan. Ini ada yang unik yang saya lihat. Ini di sini ada sederet gerobak yang jualan kacang rebus. Saya penasaran, pengen nanya-nanya sama abang yang jual kacang. Gerobaknya seragam semua, ada apa dengan ini ya? Hey, malam bang. Malam. Kita mau pesen 10.000 aja dulu deh. Gimana kalau 10.000 tuh takarannya gimana? Takarannya dapat seberapa nih? Dua cantik. Ya oke okay lah. Kita coba. Oke. Sama ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh. Oke. Okay. Bang, ini kok ada saya hitung 5 gerobak, gerobaknya sama. Itu atau satu perusahaan atau gimana ini ceritanya? Itu tuh dari orang tua. Oh gitu. Oh. Silakan Pak. Dua. Oh, dua. Oh satu aja. Hah? Satu 5.000. Satu aja. Duitnya 1.000 Pak. Oh iya. Mirip Pak ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, jadi teman-teman tadi sampai mana ya? Oh ya, gerobaknya kok sama ini? Satu keluarga atau gimana? Iya, satu keluarga. Oh, gitu. Kok dekat-dekat? Ya, ini kan kemana? Kalau jauh-jauh kan enggak enak ya. Oh, kan, gitu ya. Harus dekat-dekat. Ini belum semua, ini masih ada lagi. Jadi kalau semua berapa ini? Berapa gerobak? 7 gerobak. 7 gerobak. Ya. Itu keluarga semua ya? Keluarga semua. Oh, iya ya. Tapi mungkin malam ini karena hujan ya, jadi agak kurang ramai kali bang ya? Enggak, karena kacang sekarang ini agak susah. Oh gitu, yeah. Susahnya di mana? Susah, jarang masuk kacang jarang. Oh kacangnya yang susah? Yeah. Oh, iya, yeah. Kan kacangnya dari kerinci ini. Oh iya, jadi kacangnya mantap-mantap nih kayaknya. Karena kacang hari hujan di kerinci itu, nah itu orang susah manennya. Oh iya, yeah. Kalau semalam habis berapa nih bang? Rata-rata lah. Kira-kira 35-30an. 30 porsi atau 35 kilo ya? 35 kilo. 35 kilo ya? Iya. Kalau 35 kilo berapa canteng? Iya ya. Oke. Kayaknya ini 2 canteng ada setengah kilo lah ya. Ya, kalau tuh setengah kilo ada. Setengah kilo. Berarti kalau 4, 1 kilonya sekitar 4 canting. Kalau 30, 30 kali 4, 120-an canting ya? Oke, oke, oke. Ini dari jam berapa startnya? Dari, ada yang dari Kalaku tadi jam 3. Oh, jam 3 sore? Iya, jam 3 sore. Oke, nanti malam sampai jam berapa tutupnya? Ya, jam 11 atau setengah 12. Ya. Oke, oke. Itu pulang gitu kan. Oh iya iya iya. Jadi pulangnya ke rumah masing-masing atau ada tempat? Rumah masing-masing. Oh rumah masing-masing ya. Tinggal di mana? Tinggal di Jastia. Oh Jastia. Yang ini mama nih. Oh gitu. Mama kandung. Iya iya iya. Kalau tuh kakaknya papa. Oh gitu. Oh iya iya iya. Kalau sebelahnya adiknya. Oh kayaknya jadi perkacangan di Semagon di Monopoli sama keluarga bang nih. Bang siapa namanya? Agus, 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 keluarga Bang Agus memonopoli kacang di sini. Oke, tapi mantap, mantap, mantap. Kacangnya juga bagus-bagus. Ini biasanya semua juga habis itu? Biasanya sih kalau ada hujan habis semua. Oh gitu ya. Jadi hujan, orang malas ya, keluar ya? Malas keluar jadi ya kan? Oke, oke bang, makasih bang. Mudah-mudahan makin lancar aja. Amin. Cuma beli sedikit nih, maaf ya. Oke, makasih ya. Oke. Ya teman-teman, itu tadi sedikit obrolan kita sama Bang Agus nih ya, yang jualan kacang nih. Ada 5 gerobak satu keluarga. Oke, jadi rupanya luar biasa. Satu malam bisa habis sekitar 35 kilo, 30 sampai 35 kilo kalau normal nggak hujan gitu ya. Iya. Berarti banyak juga 30 kali 5 gerobak.
biasa tuh kalau biasa kala, 7. Kalau malam minggu tuh 45. 45 kilo kalau malam minggu. 45 kilo. Oh. Ya kalau malam minggu kita bawanya banyak ya. Ini semua nih. Oke. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menginspirasi. Yang jelas ini juga salah satu profesi yang barangkali juga bisa diterapkan di daerah lain gitu ya. Makasih, Bang. Yup. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana uangnya? Bayar?